akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 2 Oktober 2019 TNI menunggal membangun desa PMMD ke-106 tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dimulai. MMD saat ini diselenggarakan di Kabupaten Kuntil, ini yang ke-106 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk di Intil sendiri kita sasarannya ada dua, yaitu yang pertama di Desa Sanglar itu berupa peningkatan jalan, kemudian di Desa Seberang Sanglar berupa pembangunan jembatan. Baik, jadi sesuai dengan namanya TMMD itu kan tentara Manunggal membangun desa, TNI Manunggal membangun desa, sehingga Manunggal artinya ini tidak dilaksanakan oleh TNI sendiri, tetapi juga oleh seluruh stakeholder terkait dan masyarakat yang berada di sekitar. Sehingga dalam pelaksanaannya pekerjaan ini dilakukan oleh semua instansi, baik TNI, Polri, kemudian dari dinas dan dari masyarakat. Masyarakat ikut langsung turun mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan selain itu kita juga ada kegiatan-kegiatan penyuluhan, olahraga bersama, hiburan rakyat, keagamaan, sehingga tercipta ikatan yang kuat antara TNI dengan rakyat. Salah satu sasaran non fisik kita kali ini adalah penyuluhan tentang karhutla. Penyuluhan tentang karhutla mulai dari pencegahannya, kemudian merubah mindset masyarakat agar karhutla ini tidak terjadi lagi di waktu ke depan.